Halo teman-teman semuanya, balik lagi di sini bersama dengan Kejar TV. Nah, kali ini Kejar TV mau bagi-bagi informasi yang penting untuk teman-teman semuanya. Jadi silahkan disimak, yaitu tempat pinjaman online yang bisa teman-teman lakukan. Nah, jadi misalnya kita kan nggak ada uang ya, tapi kita butuh keperluan mepet-mepet dan kita mau meminjam ke sana sini nggak dapet, jadi kita bisa meminjam secara online. Sekarang zamannya sudah mengerikan teman-teman. Pinjaman meminjam pun bisa secara online. Akan tetapi, aku sarankan di sini hanya untuk pengetahuan saja ya. Jadi aku nggak menyarankan teman-teman untuk meminjamnya ya, karena rata-rata peminjaman online itu riba ya. Kenapa? Karena dia berlaku persennya. Kita minjam 200.000 harus balik 300.000. Nah, itu tidak diperbolehkan ya di dalam Islam. Nah, jadi ini aku akan memberitahukan inilah tempat-tempat peminjaman online yang teman-teman bisa dapatkan ya. Sekedar untuk pengetahuan saja. Nah, oke, siap. Nah, teman-teman, yang pertama itu Coinworks ya, Super APP. Jadi di sini kita lihat dulu bagian atasnya. Ini pinjaman, koin bisnis, koin pintar, fitur blog perusahaan. Di sini ada karirnya juga, ada tentang kaminya juga. Nah, teman-teman bisa dapatkan juga di Play Store, ada di sini ya, gratis. Nah, gratis Play Store-nya aja, tapi kalau minjamnya bayar ya. Nah, Super APP financial pertama dan terpercaya di Indonesia, 300.000 penggunanya sudah banyak ya. Sudah banyak, ini 606.000 pengguna peminjam individu, 561 pengguna peminjam institusional, 3.222 ini peminjam individual aktif, 33 pengguna institusional aktif. Nah, jadi ini Maret 2020, berarti Mei belum diupdate nya. Nah, oke, siap. 100% online coy. Nah, pendanaan koin robo, koin tupi, koin bisnis, siap. Nah, teman-teman kalau mau pakai langsung ke Google Play Store-nya ya. Nanti di situ bisa diarahkan lah. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini salah satunya bunga dan biaya terjangkau. Jadi teman-teman bisa baca di sini dengan bunga cicilan rendah antara 0,75% sampai 1,67%. Nah, bulan kamu bisa mendapatkan pembiayaan bisnis hingga 2 miliar untuk meningkatkan penjualanmu. Tenang, tak ada biaya tersembunyi. Siap. Nah, berarti ini maksimal 2 miliar dan ini pasti ada persyaratannya ya. Karena nggak semudah itu meminjam secara online, kita serahkan KTP langsung duit cair. Enggak. Tentu ada syaratnya. Pencairan cepat, teknologi terkini. Proses persetujuan dan pencairan hanya 1-3 hari ya, langsung masuk ke rekening tanpa anggunan, tak perlu kartu kredit, properti dan aset fisik lain untuk dijadikan anggunan, cukup ajukan dengan dokumen yang dibutuhkan. Nah, jadi nggak ada anggunan tapi harus ada dokumen gitu kan. Nah, tenornya sampai 24 bulan. Nah, jadi seperti ini teman-teman, ada cara kerjanya. Peminjam mengajukan pinjaman secara online via aplikasi Coinword ya, nanti dia menganalisa kemudian pinjaman terbit ke dalam marketplace, ratusan ribu perdana menganalisa pinjaman dan mendanainya. Pinjaman terdanai minimal 80%, jadi berarti kalau 1 juta itu 800.000 mungkin ya yang cairkan. Peminjam memanfaatkan, sama berarti ya, kalau kita proposal naikkan ke atasan untuk buat acara biasanya cuma 80% ya. Nah, ini persyaratan bunga dan biaya pinjaman. Jadi teman-teman bisa baca di sini. Syarat perorangan itu punya KTP, NPWP, bila pengajuan di atas 50 juta, kartu keluarga, mutasi rekening 3 bulan terakhir. Nah, baru teman-teman ajukan. Kalau aku bisa aja sih yang ajukan, tapi ya aku takutnya tadi bunga itu ya. Dan aku bilang sekali lagi, ini untuk pengetahuan saja. Syarat untuk perusahaan, KTP direktur, NPWP perusahaan, akta perubahan perusahaan, mutasi rekening, laporan keuangan. Nah, jadi jumlah maksimal itu 2 miliar ya. Bunganya 0,75%, lumayan rendah. Tapi ya, walaupun bunganya rendah, tapi teman-teman harus perhatikan dari sisi nantinya gitu. Nanti kalau misalnya duitnya habis, teman-teman gak bisa bayar kan, susah ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini dari Coinworks.
terpercaya ya, karena mitra terpercayanya seperti Tokopedia, Bukalapak, Shopee, Lazada, JNE, Mocha, dan lain sebagainya ya. Kemudian yang kedua itu dari monili.id, dokter rupiah. Nah, jadi ini dokter rupiah ya. Pinjamannya suku bunga 40%, pinjaman selama 30 hari. Berapa lama waktu dibutuhkan untuk menerima uang di rekening? 24 jam. Jadi ini cepat ya, pinjamannya 8 juta. Nah, 8 juta teman-teman ini. Oh, ini ada kalkulasinya ya. Monli dokter rupiah, ada kalkulasinya ya. Coba kita lihat kalkulasinya. Oh, ini lambat juga ya. Prosedurnya di sini ada prosedurnya. Ini tunaiku dari tunaiku. Nah, jadi seperti ini ya. Tunaiku, kemudian jumlah pinjamannya di sini ada lama pinjamannya. Kita minjam jumlah pinjamannya ini 20 juta ya. 20 juta. Lama pinjamannya 20 bulan ya, 20 bulan. Cicilan per bulan itu 1.600.531. Siap. Nah, kita kalikan 20 bulan ya. Ini kita pastikan, habis itu kita kali 20. 32 juta ya. Ini kita hapus saja titiknya. Nah, jadi 32 juta. 32 juta ya yang kita harus kembalikan dikurang 20 tuaga tuaga. Jadi untung mereka itu 12 juta. Nah, 12 juta. Dalam waktu 20 bulan ya, 20 bulan. Nah, cicilannya 1.600.000. Nah, jadi teman-teman ya silahkan ini apa gunakan kalau misalnya kepepet ya. Jadi ini enggak disarankan juga. Hanya dengan KTP dapatkan kredit tanpa angsuran hingga 20 juta. Nah, jadi teman-teman bisa pinjam di sini. Tunaiku adalah produk dari Bank Amar yang terdaftar sejak ini dari 2014 ya. Biayaan udah 3 triliun. Nah, ini udah banyak yang dibiayain 10 juta, 10 juta, 10 juta. Kalau misalnya kita ambil ini 5 juta 400 per bulan ya, 425 per bulan. Nah, tinggal kali-kalikan aja gitu, teman-teman. Jadi ini cuman KTP tanpa angsuran. Syarat yang lain apa? Coba kita lihat. Syaratnya usia 21 sampai 55. Warga negara Indonesia, memiliki rekening bank, mempunyai pekerjaan atau penghasilan. Nah, banyak kebanyakan orang kena di sini. Alamat KTP atau domisili dalam area kami. Nah, ini kena juga biasanya. Di sini orang susah keterimanya. Jadi ini covered ya. Nah, ini kota lainnya, Medan, Palembang, Pekanbaru dan lain sebagainya. Nah, kemudian ini jadi dokter rupiah kan, tunaiku. Kemudian ini uang teman. Nah, uang teman ini lumayan cepat katanya ya. Lumayan cepat. Di sini ada simulasinya juga. Nah, teman-teman lihat di sini durasi peminjamannya 20 hari, ini maksimal 30 hari, biaya langganan. Ini jumlah peminjamannya misalnya 3 juta, kemudian sekali bayar cicilan ya, cicilan mau gitu. Durasi peminjaman 30 hari, biaya langganannya 720.000. Jumlah pembayaran 3.720.000, jatuh tempo 8 Juni 2020. Jadi untung mereka ada 720.000. Nah, jadi seperti itu teman, ini gampang banget katanya, banyak yang sudah cair dari sini. Oke teman-teman semuanya, itulah website yang menyediakan tempat pinjaman secara online tanpa angsuran, tapi teman-teman harus punya data yang jelas. Bye.